Nah ini teman-teman, ini anak antu trucuk baru netes satu ekor hari ini. Tadi habis panen. Oh, saya ngongkong. Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di WDB Channel. Di sini kita akan mengupas secara tuntas informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu penangkaran yang cukup unik, yaitu berhasil menangkarkan burung trucuk dan burung pox Hongkong itu dalam satu aviary. Nah, langsung aja kita ketemu nanti sama Om Aditya dari Sumput BF, pemilik Sumput BF di Gresik. Beliau ini sudah berhasil menangkarkan kedua burung ini di aviary-nya dan cukup produktif ya. Om Aditya ini adalah salah satu penangkar burung yang cukup terkenal ya di Gresik ya. Tapi beliau ini baru mulai membuat aviary ini tahun 2020 di awal pandemi, sama kayak aviary BDB Channel. Tapi yang membedakan, Om Aditya ini sudah cukup sukses untuk menangkarkan burung-burung di aviary-nya. Salah satunya burung trucuk dan burung pox Hongkong. Jadi sudah nggak kehitung lagi berapa kali produksinya. Semoga ini bisa dijadikan inspirasi dan referensi buat teman-teman semuanya. Seperti apa sih menangkarkan burung-burung ini di aviary-nya biar berhasil ya. Nah, seperti apa sih cerita lengkapnya? Langsung aja kita simak penuturan Om Aditya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Eko dari Sumput Big Farm, alamat di Sumput, Gresik, Gresik, Jawa Timur ya teman-teman. Untuk aviary ini saya buat sekitar tahun 2020 ya, awal pandemi COVID itu ya. Tapi sebelumnya sudah pernah bikin di rumah depan sekitar tahun 2018 sudah bikin aviary. Dan untuk ukuran ini, ukurannya sekitar 4,5 meter, lebarnya, panjangnya 10 meteran. Kalau untuk biaya, kalau biaya sih ini ya lumayan ya, karena buatnya ini jadi satu dari kandang ternak belakang itu, terus ada sisa lahan additional ini, jadi saya bikin aviary. Ya kemungkinan kalau semua sih total 70-80 juta ya, untuk ram, tembok, segala macam lah, sama aviarinya. Kalau cuma aviari sih mungkin nggak sampai 10 jutaan sih. Okay. Kalau untuk pohon ini sendiri dikatakan masih baru ya di aviary. Dulu awal-awal itu saya isi aviary ini banyak sekali, dari mulai burung jalak Bali sepasang, jalak putih sepasang, jalak uret, cicak hijau, ada cendet juga, ada
ada burung serindikan juga, rujukan baru terakhir kemarin Boksai Hong Kong. Nah, dari semuanya itu banyak yang nggak akur. Jadi kalau waktunya burung jalak itu tanggrem, yang lain pada dikejar-kejar, pada akhirnya satu persatu banyak yang mati di kolam. Akhirnya saya ambil yang nakal, saya ambil terakhir cuma sisa kita hijau satu pasang sama terucuk. Sama terucuk ini satu pasang. Nah, kok tak lihat kurang, akhirnya saya kasih Boksai Hong Kong. Kebetulan Boksai Hong Kong ini ada teman yang nawarin sepasang sudah jodoh, tapi di tempatnya satu tahun lebih belum produk. Akhirnya saya masukkan ke sini, habituasi nggak lama, satu minggu, terus dua bulan kemudian sudah mulai produk. Untuk kendala sih kalau di aviari ini habituasi ya, habituasi dari beberapa macam burung itu dulu itu perlu pengenalan lebih lama, kayak jalak sama burung lain, sama tutup sama dengan burung lain itu agak lama. Setelah mereka akur kita lepas, gak lama kalau salah satu ada yang tanggrem kita kejaran lagi. Jadi ya kita tangkap, kita masukin ke kandang gantung seperti itu. Jadi kalau nggak cepat-cepat ditangkap akibatnya fatal, bisa kejar masuk kolam. Nah, kolam itu juga saya salam ya, kolam itu harusnya landai gitu, nggak terlalu dalam. Kalau itu kolamnya langsung masuk ke dalam, jadi saya kasih ranting-ranting gitu biar nggak ada yang mati lagi, seperti itu. Kalau kendala lain itu dulu tikus ya, tikus itu ya tikus yang kecil-kecil ya, kayak curut gitu, sering masuk ke sini. Tapi untungnya si Poksa ini dia mau nangkap tikus, jadi saya belum sempat videokan ya, dia nangkap tikus dimakan. Bukan hanya tikus, ada bunglon kecil-kecil juga itu ditangkap. Jadi hampir sama kayak burung cendet ya. Terus kalau kendala lain sih mungkin dari gangguan alam sekitar ya, kayak ada tokek atau ada orang lewat, orang kerja gitu, dia merasa terganggu. Tapi ya sudah lumayan aman dan tenang sih, jadi sudah problemnya sudah lancar. Kalau tips ya, kalau tips dari saya sih sebenarnya dari kenyamanan burung itu sendiri ya. Jadi buat burung itu nyaman di kandang aviari, buat setelah buat nyaman ya, buat lebih kenal sama kita, kayak sering kasih makan langsung seperti itu. Jadi dibuat burung itu tenang, nggak gesit. Jadi pasti akan berhasil nantinya. Asalkan jantan betina dimasukin dia sudah nyaman, ya pasti berhasil kok kalau burung ini.
harapan saya ya bisa lebih berkembang lagi, lebih banyak lagi burung-burung yang saya tangkarkan, tidak hanya bangsa Hongkong, tidak hanya mulai batu dan jalak ini ya. Ya semoga dengan banyaknya teman-teman penangkaran yang menangkarkan burung di kandang atau di aviari seperti ini ya, semoga tidak ada lagi perburuan liar di alam. Jadi alam tetap lestari dan burung-burung juga tidak punah. Terima kasih kepada BDB Channel Indonesia dan Umbowo DT yang sudah bersedia untuk mereview kandang aviari sederhana saya tadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channelnya BDB Channel Indonesia. Salam ternak sampai mana, salam konservasi. Nah cukup sekian dulu teman-teman pembahasan kita kali ini seputar penangkaran burung terucuk dan burung buksi Hongkong di aviari ya, dari Om Aditya di Gresik. Ya semoga aja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Om Aditya sudah berbagi inspirasi, berbagi referensi ke kita semua. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dijadikan tambahan wawasan dan inspirasi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita ini dengan subscribe, like, dan share biar kita bisa tetap eksis menghadirkan informasi-informasi seputar dunia burung dan unggas lainnya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik dan pembahasan yang berbeda tentunya. Selamat pagi dan siang.